Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wagimin dari LPHD Rubu Rumbai, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah binaan KPH Wilayah 13 Lakitan Bukit Jogong. Di sini saya dari lembaga ingin memperkenalkan yaitu satu alat yaitu arit atau sabit, dan yang kedua asahan. Dan APD yang kita pakai supaya untuk pengamanan diri dalam pemanenan serewangi jenis Citrona 1, Citrona 2. Yaitu ini yang dinamakan yaitu capil untuk melindungi panas. Dan ini kita pakai sarung tangan gunanya untuk supaya tangan kita tidak terluka. Baju lengan panjang dan celana panjang. Dan jangan lupa kita pakai sepatu boot. Nah, di sini yang dilakukan pemanenan yang lebih bagus itu dilaksanakan pada pagi hari supaya sorenya bisa kita langsung memasaknya menjadi minyak seriwangi supaya rendemennya sangat bagus. Nah, di sini kita akan menunjukkan yaitu seriwangi yang kita akan panen. Ini Citrona 1, Citrona 2. Kita pemanennya yaitu di 10 cm dari permukaan tanah ataupun 5 cm dari atas nigula. Mari kita panen. Nah, di sini dalam perumpun kita ini mendapatkan yaitu 2,5 kg sampai 3 kg. Nah, sesuai dengan apa yang kita lakukan pada pelatihan, yaitu pelatihan serewangi yang dilaksanakan di klat pelatihan dari KLHK. Demikianlah yang kita lakukan pada saat ini. Saya Ihri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.